Oh no. Welcome back to my channel Potrindra. Jangan lupa untuk dukung terus ya guys. Ketik like, comment, and subscribe. Langsung aja gua gabung ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita masuk ke di bagian level 60. Nah, next lanjut kita gaskan, kita cek-cek. Gua juga belum tahu, makanya gua nge-record nih, guys. So, kita akan lihat apakah yang akan dia lakukan nih. Did you get separated from your team? This is level A. Wow. Gangsters allowed. Ternyata ada gangster, guys. Don't fight in Christ, let me cross you. Karena gua enggak terima, guys. Nah, ini gua yang juga. Karena disuruh level 60 minim. Wow, lawan nih. Gua pakai lensa lah. Wah, nggak bisa. Astaga. Nah, agak cerah kan. Nah, ini gua lanjutkan lagi. Jadi kalau lu pakai yang mata ini, lu bakalan bisa lihat lokasi yang ketutup ya. Wey. Sudah. Mati kalian. Kita buru lagi. Gua baca rada jauh lah. Wey, hey. Banyak kali. Gila ya. Nah, kita lanjutkan ke Paradiso. Sodex Day. By the way, lu kalau mau play gini bisa cek di deskripsi ya, guys. Wow, kita temukan lagi. Kita ikutin dia ini. Ini bukannya seguild gua ini, guys. Retrogate. Gua di server 14 ya, iSport. Oh, ternyata sequest juga. Sequest sama gua ini. Dia lanjut ke next level. Wow, kebakar. Keren asli. Grafiknya pun juga keren ya guys. Ini normal loh, belum hack loh ini guys. Oke, display you can cek. Kita lanjutin ke quest level 60 ini. Apa yang dia tunggu? Oke. Kemana dia tadi? Pergi mereka. Bodyguardnya. Wow. Will they run? I heard there's a secret exit. Wow. Do you hear that? Ini Tisegen alias pemimpin aliansi juga ya. Wow, ada Yasa. Wait for me here. I want to talk to the singer. Disuruh menunggu di sini katanya. She is singing a song like Yang Kuei Fei. Keren. Tragedi dari suara. Di samping itu juga ada suara dari wanita itu yang dia lakukan. Jadi kita mau pergi ke member. Nah, itu menunggu informasi ya. Kan kita suruh nunggu ini. Masih menunggu. Nah,
Dia pergi. Ini udah memperbarui, gua lanjutin. Hold on. Which Paradiso? No one can enter the Paradiso. Paris, you got must tired. Ask me what. Kamu harus pergi, biarkan gua yang nunggu. Guard this place for me. Haha, dia mau pergi, guys. Ku kelabuin dia. Wah, udah apa ini? Udah sloving. Ini gimana ini? Nah, gua pencet asal nih. Oh, mana yang sama? Ini gimana nih? Satu kali lagi katanya. Kamu terlalu mencet terlalu cepat. Ini yang berbeda itu bukannya warna ya? Nih. Kalau gitu ini. Nah, benar kan? Ternyata salah satu yang berbeda dari mana dari gambar itu. Wow. Wow. Ada kartu ini. Ada pasukan kartu. Sugai. Ada seseorang datang. Mari kita tanyakan sama Kamiki. Hey, someone still in here? Wow, you're from the Hydra. Kamu dari Hydra? I'm just a lobby assistant. Jangan membuatku takut. Semuanya pergi dari ruangan VIP. Dia akan mencoba untuk beberapa saat. Dia menggila. Hoho. Dia tak tahu apapun. Jadi kita lepasin, katanya gitu, guys. Kita biarin lah. Kita cuman mencari info di sini. Keren ya. Ini kalau gua terbang di situ, gua mati ya. Kita masih masuk ke area sini ya. Wow. Keren kali. Hologramnya keren banget. Kita bisa lihat sisi-sisi. Tapi kita udah masuk ke pintu portal juga ini. Ternyata kita masuk ke Paradiso Santrum alias tempat lokasi. Wow, areanya terbakar, guys. Nah. You're back. Kau kembali. Where you going to look? Gua kira Kagura, anjir. You're the devil colonel. Nah, devil colonel ya. The devil colonel of the devil clan. The owner of Paradiso. To be a... The king's blade and the dragon lord aren't here. Udah raja pedang sama. There is no more king's blade. And no more dragon lord. There's only me, the last remaining devil in the devil clan. Klan yang sangat bagus ini, guys. I can tell from your song that you're thinking of someone. Aku bisa mengatakan suara tentang itu dengan seseorang. He must be important. Tapi dia sangat penting bagimu. Apakah dia tidak ada di sini? Don't waste your time. Jangan menghabiskan waktumu hanya untuk datang untuk melawan satu setan. Di sini devil tuh bukan setan ya, tapi orang yang menakutkan. Plus, you have a lovely voice. Kau ada gadis yang cantik, katanya gitu, guys. Gila. Aku tak ingin kau mati di sini. Kau lebih baik hidup. Tak dapatkah kau melihatnya? Devil hidup seperti manusia. You
It's you. Can't say I didn't expect it. This woman is Kagure Sakurai, the Devil Colonel of the Devil Clan. Kita suruh nunggu dan juga untuk. Oke. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku akan percayaimu untuk sesuatu ini. Haha. Wow, ada bos. Oh, ternyata ngelawan si cewek ini. Oke. Ah, anjir, ada apa itu? Woi. Mati kalian. Ada penjaganya tadi. Banyak banget. It's not too late to turn back, Devil Colonel. Colonel? Oh. I'm definitely a goner now. Will the High Patriarch still allow me to leave? Dia udah kalah ya. Dia udah kalah. All that awaits me is endless torture and the infamous Hydro lynching. Jadi kita bakalan pergi. To my high patriarch and to his guest. Oh no. Oh no, no, no. Watch out. Dia meminum naga. Dia berubah menjadi seperti naga ya. Kelihatan banget kalau kita ngelawan dia. Dia minum racun, bukan racun ya, obat. Obat kayak raja gitu. Oke, kesetun dia. Oh, sakit. Ngapa lu diem aja, Tise? Wow. Pergi, pergi, pergi. Lanjut. Oh no. Gua kesetun. Mati kau. It didn't have to come to this. Like moths in the dark. We are slaves to the irresistible flames. That is High Patriarch. People in a position of power like you. Jadi sisi naga. Padahal cantik banget tadi. Someone said something. Karena dia minum obat. Kayak sisi naga. I will honor any last wish that you may have. Do you ask the same question every time you get one killed? Jadi poinnya adalah dari sini tiap misi katanya gitu. Wah, dia transformasi menjadi bunga. Dia pergi guys. Ah, meninggal dia. Oh god, salah pencet. Nah, kita lanjut ya, pergi. Karena gue salah pencet, gue pergi ke sini lagi deh. Harus gue percepat nih, tapi lokasinya mana ya?
Naik motor juga nggak bisa, ngedas juga nggak bisa. Enduraku habis lagi. Wow, nampak keren banget. Hey, mau jatuh dia. Kampret. Mati beneran kan? Wah, terlalu lama. Kenapa dan lokasi gue skip juga lah. Nah ini gue udah dateng ya, kita bicara sama si Senko tentang apa yang terjadi di Tom of Legend. Baiklah. Lo topeng gue mana ini? Anjir, topeng gue hilang. Gue mencoba untuk mempercayai dia atau mencoba untuk berpikir untuk melupakan. Gua coba untuk percaya kepadamu. Tak masalah. Suara siapa itu? Kita pulang. 4 menit. Buset, dikasih waktu 4 menit, guys. Perjalanannya juga jauh loh. Masih ada waktu 3 menit. Nggak jatuh juga kali. Kasih waktu 3 menit doang. Wow. Masih ada waktu. Nah ini udah open. Udah sampai. Oke. Kita keluar dari Paradiso. Kita balik lagi ke bagian Nobu Sakada. Encounter. People from headquarters are leaving. I guess Kogure Sakurai is being dealt with. Aniki, isn't that the guy who took our car in Tokyo? You, why are you here again? It's my fault, boss. Have a cigarette, boss? From now on, the Noda League is yours to command. We will do whatever you tell us. Please, yes, get in. Let us drive you. Okay. Nah, gua udah sampai di sini nih, guys. Lokasinya sama yang kayak tadi ya, cuman ini kelihatan agak beda. Beda cahayanya. Keren banget loh. Jadi kayak sepia banget. Apalagi si Charco juga ya. Padahal warnanya pun juga ngikutan berbeda. Kita bakalan lanjut lagi di next video. Kita masuk ke bagian step 2. Level 60 ya guys, Kogure Sakurai. Thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel di YouTube ini. Thank you so much for watching my videos. And bye bye.